Minangka tareka sangkan sakum nasiswa Daria nalika dialajar ngaliwatan sistem online guru boga tareka khusus nalika ngawilang sakum nasiswa. Kawasan dilakonanku salah seorang guru sekolah di Kabupaten Bandung Barat nalika kegiatan bangsa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pangogan atawa tantangan dina dunya atika nalika dialajar secara daring atau online selesai jina nyeta siswa kurang daria nalika dialajarna. Upamana bae siswa tengaregepkeun eusi materi anu keur diajarkeun ku guruna. Pikeun ngungkulan eta pasualan guru diperdih leuwih kreatif. Selesai jisa kola di Kabupaten Bandung Barat upamana boga tareka anu mandiri nalika prak-prakan stor hafalan di namangsa pengenalan lingkungan sekolah atawa MPLS. Guru di atas sekolah masrakeun soal secara acak ka para siswa, kukituna siswa bakal katohian apal henteuna susuratan dina Al-Qur'an. Sajroning kitu pikeun nyumangetan siswa guru umaja ka motivator kawasuna netra penghapal Al-Qur'an pikeun aub dina kagiatanana. Muhammad Ilyas Nasrullah salaku wakase kesiswaan nembrakeun samemeh ngawulang secara daring para guru geus dibekelan ku sajumlahing pangaweruh sangkan bisa ngungkulan hal-hal anu teu pamohalan karandapan nalika ngajar secara daring. Pangna kitu kaya nalika COVID-19 beda jeung padika diajar secara langsung. Sejauh ini alhamdulillah kendala yang kami alami cukup bisa dihandle karena beberapa guru kita memang sudah disiapkan sebelumnya untuk menghadapi situasi ini, namun beberapa hal seperti mati listrik, kemudian anak yang jauh karena beberapa anak kita juga ternyata berada di pelosok Indonesia seperti di Nunukan yang paling jauh, ada yang dari Jepang juga, ada yang dari ya pokoknya dari luar maupun dalam negeri yang cukup jauh, karena persoalan yang lain juga selain masalah koneksi juga masalah time zone, contohnya yang di Jepang, yang di Qatar, yang di Arab, karena mereka harus menyesuaikan dengan waktu di Indonesia gitu. Najan dina kaayaan pandemi COVID-19 tareka mendar pangajaran anu panghadena pikeun siswa mayang dilakonan kawas mendar materi patalikana engineering, teknologi, matematika jeung sajabana. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.